Tahan, tahan. Saya akan berbagi tips agar saat bepergian mancing, trip mancing, kita bawa udang hidup, udangnya awet hidup. Kemudian kita putus tali dengan karet. Lihat secukupnya. Ini buat secukupnya, lalu kita masukkan ke dalam lemari pendingin atau kulkas. Kita masukkan ke dalam kulkas. Ini. Nah, ini yang sudah jadi. Ini es yang sudah jadi yang akan coba saya praktekkan untuk mengawetkan dan supaya tetap lama hidupnya. Kita bawa, masukkan ke dalam tempat yang wonten, Pak. Wonten, Pak. Stik niki. 190. 360, tapi kelenturan, Pak. Pinter meter niku. 360 nggih. Terlalu lentur. Gek di kostum piyambak. Tapi nggih mainke nggih muar mau. Nggih, lek ditwarik niku nggih lur-lur mboten gampang pedhot. Padahal sing lembut ngene. Nggih. Wong lek ngene iki lek ketarik iwake lami lur ngono ora pedhot to malah no. Nggih. Main ngono to. Mbok rita lawan. Eh, rita lawan. Alah. Ndur mbah petik ya. Petike kena pasir. Thank you.
Kudu ya anginnya banter. Bareng. Oke, serok. Iya gitu nih. Itu pakai. Tahan. Gawir. Oh, arep nek. Terangin. Kudune ya kena. Selo cilik. Selo cilik tenan to? Oh. Taking. Lha iki samene to. Kurang suwe wae. Apa ne? Ayo coba dar. Oh, angkat ge. Look. Ha. Apa dia? Mutilasi. Jar, lihat jar. Se. Jar, se.
Tahan. Apa iki? Duh, ijen ya. Oh, ya tenan to. Terdugane iki iki memang e. Yo iki terdugane konangan lagi nih. Mangane wis lali. Cek ganjar iki tenan. Jangan lupa like, share, dan subscribe.